Kali ini Merava mau bikin tutorial tentang bagaimana cara membeli pulsa online, seperti pulsa rekanan, pulsa smartphone, pulsa kartu as gitu kan. Itu kita bisa belinya bisa online dari rumah gitu ya. Ini pakai pembayarannya pakai TNG atau WeChat. Nah, aku akan kasih tahu bagaimana caranya dan tutorialnya. Itu sangat mudah dan cepat banget itu. Dan benar-benar ini bisa membantu kita ya saat kita tidak bisa keluar rumah gitu kan. Tadi cara apa itu namanya, sesudah kita membeli ya, tadi buktinya sudah ada gitu. Nah, sebelum kita membeli, kita harus pastikan TNG kita harus ada saldonya, atau kita memakai WeChat itu pun harus dipastikan harus ada saldonya gitu. Dan kita akan pergi ke Google Drive dan juga kita ketik EC2 Home. Nah, kita pilih yang nomor 2 ini, yang kedua yang ada huruf Cina ini. Nah, ini tampilannya, tampilan aplikasinya. Nah, seperti ini ya, di Google pencarian kita ketik aja EC2 Home, kita cari di sini kartu apa yang kita mau beli. Semuanya kayaknya ada di sini, kartu Hello, kartu CSL, saya pilih yang itu kartu. Nah, ini sebenarnya karena saya mau memilih yang harga 100, saya cari di tempat ini, di bagian ini, digeser ke bawah. Nah, kita geser terus ke bawah sampai kita menemukan yang kita cari. Ini kartu Filipin juga ada. Nah, ini yang aku pilih. Nah, ini. Nah, semua ada ini. Nah, kita masih lihat-lihat kartu apa aja yang ada. Terus pembayarannya itu juga pakai Visa, pakai PayPal dan juga Octopus
juga. Balik deh. Pokoknya di situ ada pilihannya sendiri ya. Dan ini juga ada. Nah, ini ada di sini. Kita mau pilih apa gitu. Kartu-kartu yang ada di sini. Kalau habis terjual itu jangan dibeli ya. Itu sudah habis terjual. Nah, saya pilih yang tekanan harga 100. Karena saya mau apa ini? Internet saya tuh datanya mau habis gitu. Nah, aku beli yang 100 langsung. Pengenalan mendetail nomor berlaku kartu juga ada semuanya di sini ditulis. Nah, kodenya nanti itu apa itu namanya dikirim lewat SMS. Kita klik langsung beli. Pembayaran langsung. Nama, saya tulis nama. Itu nama saya. Itu nomor telepon saya. Terus telepon konfirmasi. Kita tulis lagi nomor teleponnya. Harus sama yang di atas ya. Nah, kita pilih cara pembayarannya TNC atau kita pilih WeChat atau yang mana yang kita bisa pilih ya. Kita mau pakai yang mana. Kita pilih. Terus geser ke bawah. Ini saya telah baca itu dicentang semua. Tiga-tiganya dicentang. Lalu konfirmasi pemesanan. Itu dan ini kami langsung aja ini ya dikonfirmasi. Nah, kita tunggu open TNC, kita klik. Jadi kita tunggu, jangan di reply ya, kita tunggu. Nah, ini langsung sendiri, langsung berjalan sendiri. Kita sudah ngerti ini 100 pembayarannya. Nah, centang hijau yang di bawah itu. Nah, transaksi berhasil. Nah, langsung masuk SMS di nomor kita, nomor yang aktif ya. Nah, kita kembali ke situs pembeli. Nah, ini sudah pesanan Anda telah berhasil dikirim. Ini melalui SMS ya pengirimannya. Jadi harus jangan salah tulis nomor teleponnya ya, yang nomor telepon yang aktif gitu. Ini aku tambahkan ke layar saja biar enak itu carinya aplikasinya gitu ya. Kita tambahkan ke layar utama, jadi kita nggak perlu cari di Google gitu ya. Jadi itu SMS sudah masuk nih. SMS-nya nomornya itu ada di bawah. Itu nomor kanannya itu ada di bawah itu, yang paling bawah, yang nomornya paling banyak itu. Kita salin aja, salin teks. Biasanya aku kirim ke itu apa itu namanya, ke HP-ku yang satunya gitu ya, lewat WhatsApp gitu. Nah, ini tinggal klik ini kan, kita tempel itu tadi yang udah ditalin. Nah, kita hapus itu yang paling itu depan, kita hapus semuanya. Nah, kita tambahin kode rekanan, isi pulsa rekanan bintang 139 bintang. Pagar. Nah, begini langsung kita apa itu nggak usah tulis satu persatu, jadinya kita bisa langsung saling ya. Nah, kita masuk ke telepon ini di HPku yang satunya gitu kan. Tadi udah aku saling, kita tinggal paste aja.
kan karena ada dua nomor, aku pilih yang nomor satu karena saya mau ngisi yang nomor satu. Ya oke okay. Nah sudah masuk, dapat bonus $10. Ini juga ada cara lagi, aku beli kita ke halaman muka. Ya, kita ke halaman muka, kita klik lagi yang banyak itu kartunya itu. Nah aku mau beli voucher isi ulang kartu A yang harga 50. Ini ada tiga macam kartu UAS, itu kan kita pilih aja yang 20 atau 50 atau 100 gitu. Nah aku pilih yang 50 karena aku mau beli yang 50. Ya kita langsung pencet beli gitu ya, yang hitam itu nggak berubah itu tulisannya, tapi nggak apa-apa, udah tahu langsung beli gitu. Gak ada ternyata ya, kita kasih langsung beli yang hitam itu ya. Ya kita sama, nah langsung ada bahasa Indonesia nya juga tuh, pembayaran langsung. Nama dikasih nama ya, nama depan, nama belakang, kasih nama semua terserah, mau nama apa aja boleh, yang penting nama. Nah ini nomor teleponnya harus aktif ini gitu. Sama nomor telepon aku, nomor telepon aku yang satunya untuk TTTT yang mau beli pulsa, kalau saya pun juga boleh WA saya di nomor ini ya, atau di nomor yang satu ini juga ada, nomor saya 2. Sama beli pulsa ke aku, harganya sih sama, 100 juga 100, saya beli di sini juga 100 gitu. Saya nggak ambil untung juga gitu kan. Gitu. Tapi sebelum apa itu namanya? Beli transfer dulu ya uangnya di TNG saya gitu, nanti aku kasih nomor telepon TNG aku juga sama yang ada di sini tadi gitu. Oke ya, seperti inilah caranya ya, sangat mudah sekali ya teman-teman untuk apa itu namanya beli pulsa saat kita tidak bisa keluar rumah ya. Terima kasih sudah nonton video ini.